Maka jika kita dengar azan sampai di ashadu anna Muhammadar Rasulullah, jempol kita giniin, kita baca marhaban bihabibi wa qurrati aini. Tiup itu jempol, olesin mata kita. Kalau hari Jumat itu di sab depan kita lihat orang-orang tua pada maka jika kita dengar azan sampai di ashadu anna Muhammadar Rasulullah, jempol kita giniin, kita baca marhaban bihabibi wa qurrati aini. Tiup itu jempol, olesin mata kita. Kalau hari Jumat itu di sab depan kita lihat orang-orang tua pada maka jika kita dengar azan sampai di ashadu anna Muhammadar Rasulullah, jempol kita giniin, kita baca marhaban bihabibi wa qurrati aini. Tiup itu jempol, olesin mata kita. Kalau hari Jumat itu di sab depan kita lihat orang-orang tua pada maka jika kita dengar azan sampai di ashadu anna Muhammadar Rasulullah, jempol kita giniin, kita baca marhaban bihabibi wa qurrati aini. Tiup itu jempol, olesin mata kita. Kalau hari Jumat itu di sab depan kita lihat orang-orang tua pada maka jika kita dengar azan sampai di ashadu anna Muhammadar Rasulullah, jempol kita giniin, kita baca marhaban bihabibi wa qurrati aini. Tiup itu jempol, olesin mata kita. Kalau hari Jumat itu di sab depan kita lihat orang-orang tua pada maka jika kita dengar azan sampai di ashadu anna Muhammadar Rasulullah, jempol kita giniin, kita baca marhaban bihabibi wa qurrati aini. Tiup itu jempol, olesin mata kita. Kalau hari Jumat itu di sab depan kita lihat orang-orang tua pada maka jika kita dengar azan sampai di ashadu anna Muhammadar Rasulullah, jempol kita giniin, kita baca marhaban bihabibi wa qurrati aini. Tiup itu jempol, olesin mata kita. Kalau hari Jumat itu di sab depan kita lihat orang-orang tua pada maka jika kita dengar azan sampai di ashadu anna Muhammadar Rasulullah, jempol kita giniin, kita baca marhaban bihabibi wa qurrati aini. Tiup itu jempol, olesin mata kita. Kalau hari Jumat itu di sab depan kita lihat orang-orang
kuat kadang